Kalau Bapak percaya nggak kalau tanaman ini disukai misalnya jenis genderuwo atau pocong gitu? Percaya bisa. Karena memang bagus, asam, disukai orang. Kalau rimbun juga kali ya? Rimbun, manusia suka, bangsa seperti itu juga suka. Iya, bisa jadi. Tuh, kalau saya sih seperti itu melihatnya, nah. Karena jenis pohon ini kan jenis pohon besar. Dan rimbun juga, ya kemungkinan besar ya makhluk halus juga menyukai. Jadi untuk menjaga mungkin ya, untuk menjaga kelestarian pohon ini ya Pak ya. Tertarik dengan ini? Wah, tertarik. Kalau menurut saya ini sih enggak asem, Pak. Coba. Manis. Coba coba gigit langsung enggak? Enggak. Enggak asem. Cocok untuk sayuran. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjutkan video ini, ingat tombol subscribe kalian. Kalau masuk merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang. Yang berikutnya, subscribe gratis, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu. Sahabat Idwa TV dan undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji hanyalah bagi Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya. Yang sangat penting adalah nikmat sehat. Sehingga kita ketemu lagi di channel ini. Semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Namun bagi kalian yang tombolnya masih merah, tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video berikutnya dari channel ini. Yang terpenting teman-teman semuanya, jangan di-skip ya, supaya kalian bisa menyimak video ini secara lengkap. Seperti kita ketahui bahwa kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari makhluk-makhluk Allah lainnya, baik itu makhluk hewan, makhluk gaib, dan makhluk tidak bergerak seperti tumbuhan. Di sini saya akan mereview tentang tumbuhan yang biasa ada di sekitaran kita, namun kita masih belum begitu mengetahui fungsi baik klasifikasi dari tanaman itu, yaitu tanaman belimbing wuluh. Namun teman-teman, sebelum kita melanjutkan untuk mengetahui belimbing wuluh ini, marilah kita simak klasifikasi ilmiah tanaman belimbing wuluh ini. Belimbing wuluh masuk pada kingdom atau kerajaan plantae, divisi Magnoliopsida, kelas Magnoliopsida, ordo Oxalidales, family Oxalidaceae, genus Aferoa, spesies Aferoa limbi. Itulah untuk klasifikasi pohon belimbi atau belimbing wuluh. Belimbing wuluh ini diperkirakan berasal dari daerah Maluku. Artinya, untuk belimbing wuluh ini adalah asli tanaman dari Indonesia. Kita sebagai warga masyarakat Indonesia sepatutlah bangga memiliki tanaman yang asli dari Indonesia. Diperkirakan tanaman ini menyebar ke seluruh wilayah Asia Tenggara, bisa di Malaysia, Myanmar, dan di negara-negara lainnya. Untuk selanjutnya teman-teman, supaya lebih jelas, saya perkenalkan terlebih dahulu untuk pohon belimbing ini. Kita lihat batang pohon belimbing memiliki batang yang cukup besar. Jenis batang ini adalah batang lurus, memiliki percabangan ke samping. Setiap batang belimbing wuluh itu muncul buah-buah. Jumlah buah dalam satu gerombol bisa mencapai 20-30 buah. Bentuk buah belimbing wuluh itu seperti ini ya teman-teman ya, lonjong memanjang.
dan berwarna hijau. Buah ini memiliki rasa yang amat asam sehingga cocok sekali untuk dijadikan bumbu dapur atau pengganti tomat apabila kita mau menyambal. Kita lihat jenis bunganya. Sebelum terjadinya buah itu terdapat bunga seperti ini, atau kita ambilkan yang ini ya teman-teman ya. Bentuk bunga belimbing buluh itu seperti ini ya, jelas ya. Oke teman-teman, kita lihat lagi ke atas. Percabangan-percabangan pohon belimbing ini lurus menyamping dan jumlah cabangnya banyak. Untuk selanjutnya kita lihat daun belimbing buluh. Daun belimbing buluh memiliki jenis menyirip dan terdapat anak-anak daun seperti ini. Jumlah anak daun ini lebih dari 10 anak daun. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 ya. Jadi rata-rata anak daun dari belimbing buluh ini jumlahnya 35 sampai 37. Untuk anak daun sendiri tumbuhnya menyamping berhadap-hadapan seperti ini ya. Warnanya hijau apabila di belakangnya berwarnanya hijau muda. Seperti ini ya, hijau muda. Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui, pohon yang memiliki jenis besar termasuk pohon belimbing ini bisa mencapai sekitar 5 sampai 10 meter, sehingga tidak aman apabila kita tanam di samping rumah. Sebaiknya untuk belimbing buluh ini ditanam di sekitaran rumah, namun jaraknya melebihi dari 3 meter. Dari sisi mistis untuk belimbing buluh ini, dipercaya bahwa belimbing buluh ini merupakan salah satu tanaman pembawa sial. Kenapa? Karena belimbing buluh ini memiliki energi negatif buat penghuni rumah apabila menanamnya terlalu dekat dengan rumah ya teman-teman ya. Konon belimbing buluh ini ada sisi negatifnya yang dipercaya oleh masyarakat. Gimana menurut Bapak? Ya, jadi begini, setiap pohon ya, ya tumbuhan itu memang selalu ada posisi negatif dan positif. Bagaimana kita mengaplikasikannya sebenarnya? Tetapi sebenarnya memang belimbing buluh ini memang disukai ya, oleh makhluk-makhluk astral. Oh, gitu ya. Maka dari itu kalau tanam depan rumah, ini ya ngeri ya. Tapi kan kita belum pernah lihat makhluknya berkelantungan di pohon belimbing ya. Ini dipercaya masyarakat. Oh, dipercaya oleh masyarakat. Secara ilmiahnya belum kita bedah masalahnya. Belum ya. Belum bisa terbukti ya, Pak ya. Bisa terbukti. Kalau Bapak percaya nggak kalau tanaman ini disukai misalnya jenis genderuwo atau pocong gitu? Percaya bisa. Karena memang bagus, asam, disukai orang. Kalau rimbun juga kali ya. Rimbun, manusia suka, bangsa seperti itu juga suka. Iya, bisa jadi. Itu. Kalau saya sih seperti itu melihatnya, karena jenis pohon ini kan jenis pohon besar dan rimbun juga. Ya kemungkinan besar ya makhluk halus juga menyukai. Jadi untuk menjaga mungkin ya, untuk menjaga kelestarian pohon ini ya, Pak ya. Tertarik dengan ini? Wah, tertarik. Oke, Pak, nanti Pak kita challenge gimana? Ya. Makan ini. Saya nggak percaya kalau coba ini. Coba dites dulu. Kalau kita ini petik saja ini. Ya, ini coba gagal rasanya. Saya makan juga Bapak, makan saya makan. Kalau menurut saya ini sih nggak asem, Pak. Coba. Manis. Coba. Gigit langsung enggak? Nah. Enggak asem. Cocok untuk sayuran.
langsung guys. Maksud saya tadi biar bapak ini mau nyobain makan belimbing ini. Jadi benar-benar asam. Oke pak, saya rasa udah cukup untuk review belimbing ulu ini. Terima kasih banyak bapak sudah hadir di channel ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan untuk masyarakat yang selama ini ada yang percaya bahwa belimbing ini efeknya negatif apa apabila ditanam dekat rumah. Jadi kalau menurut saya, kalau pohon yang jenis besar sebaiknya jangan ditanam di dekat rumah. Kita melihatnya dari sisi ilmiahnya, khawatir kalau merobohin, itu aja ya. Nah, untuk sisi mistisnya itu kan kita belum bisa membuktikan kan. 50-50 lah ya, itu karena dipercaya oleh masyarakat. Oke pak, terima kasih banyak. Oke. Sampai ketemu lagi ya pak ya. Ya, mudah-mudahan channelnya tambah sukses. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman semuanya. Semua tanaman sebenarnya memiliki fungsi bagi makhluk hidup, baik kepada hewan, apalagi terhadap manusia. Tumbuhan menghasilkan oksigen yang sangat berfungsi sekali terhadap kehidupan manusia dan kesehatan manusia. Tanamlah pohon yang bermanfaat untuk diri kita, untuk masyarakat. Dan budayakan menanam satu pohon satu hari. Karena apa? Ingat peribahasa yang sudah kita kenal selama ini, siapa yang menanam maka dialah yang akan memanennya. Oke, wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kekhilafan bagi diri saya. Untuk itu mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Jangan lupa sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.